Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo kunjungan kerja di Kabupaten Muna. Kedatangan Jokowi langsung disambut meriah oleh ribuan warga yang sudah lama menunggu di pinggir jalan tempat lewat orang nomor satu ini. Bahkan sejumlah ibu-ibu mencoba menghadang mobil presiden untuk bisa bersalaman, berfoto, dan serta mendapatkan baju kaos dari presiden. Saya sangat bahagia, saya sangat antusias karena ini pertama kalinya Pak Jokowi datang di Kabupaten Muna. Ya, semoga Pak Jokowi bisa melihat keadaan Kabupaten Muna dan program-program Pak Jokowi ke depan bisa memajukan Kabupaten Muna. Bagus apa nyawaknya? Enak perasaan. Terus? Kita aja senang. Oh, senang. Iya, baru Presiden Jokowi yang injak kita punya anu ini. Pasar ini. Harapannya sama Presiden nanti mau ke sini juga. Kunjungan Presiden di Kabupaten Muna untuk melihat kondisi rumah sakit umum daerah dan sejumlah fasilitas alat kesehatan yang masih dibutuhkan. Nanti CT scan ada. Nanti akan dikirim lagi mamogram, cat lab, biar alatnya, kelengkapan alat kesehatannya bisa semuanya standar. Tetapi juga harus ada dokter spesialis yang bisa mengoperasikan alat-alat yang sangat modern ini. Apanya? Gedungnya bagus, tata ruangnya bagus, bersih, saya itu yang harus semuanya menuju ke sana. Izin Bapak, ini kan pertama kali mendatangkan kaki di Kabupaten Muna, Bapak. Pesan-pesannya mungkin Bapak di Kabupaten Muna. Ini kan pertama kali, Bapak. Pertama kali di Muna, seperti apa, Pak? Jatinya ditanam terus ya, Pak. Usai meninjau rumah sakit, Jokowi juga bertemu sejumlah pedagang pasar Laino, serta melihat stok pangan beras yang ada di gudang Bulog Muna. Rahmadi melaporkan dari Muna.